Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Saung Doyong Channel. Apa kabar guys? Semoga baik-baik saja guys. Hai guys, jumpa kembali dengan Saung Doyong Channel. Di belakang saya ini, pemandangan yang indah ini terdapat di daerah Dayeh Jonggol, Kabupaten Bogor. Ini setiap hari Minggu banyak sekali warga yang pada berlibur dari daerah sekitar, dan ini cukup murah rekreasinya. Ini kebetulan saya ini di posisi di tempat pemancingan yang berdampingan dengan tempat orang-orang berwisata di daerah ini. Inilah suasana Kali Cipamingkis yang berada di daerah Dayeh, Kabupaten Bogor, pada hari Minggu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Wisata yang murah ini banyak diminati oleh warga sekitar untuk tempat rekreasi. Sungai Cipamingkis ini apabila tidak ada air atau tidak ada hujan, kering seperti ini, dan ini sangat bersahabat bagi penduduk sekitar. Namun pada waktu hujan ini airnya akan meluap. Yang menariknya di sini adalah jembatan yang melintang ini seperti jembatan Chicago, ya, seolah-olah kita di luar negeri ya. Seperti yang Anda saksikan di bagian ini, aman untuk berenang bagi anak-anak. Namun di Sungai Cipamingkis bagian yang lain ada semacam palung yang itu berbahaya bagi anak-anak yang berenang karena ada air yang muter dan masuk ke dalam palung. Kemudian di bagian ini kelihatan ada semacam dataran. Ini terbuat dari magma yang mengalir kemudian dingin, dan ini membentuk sebuah kayak semacam dataran. Namun ini sebenarnya adalah seperti batu cadas, batu tapi berlapis-lapis seperti itu. Air di sini masih murni dan tidak ada pencemaran. Ini kelihatan jernih sebenarnya, dan untuk lumpur ini tidak ada. Menikmati pemandangan air mengalir di bebatuan seperti ini bagi wisatawan yang berlibur di sini cukup menghibur dan melupakan sejenak kepenatan keseharian pada saat kerja. Bagi anak-anak yang berenang seperti ini perlu adanya pengawasan dari orang tua. Walaupun bagaimanapun, di bagian bawah adalah bagian batu, dan apabila terjatuh ini bisa terbentur dan mengakibatkan luka. Hal-hal yang tidak terduga juga bisa Anda temukan di sini, misalnya bertemu dengan kawan, bertemu dengan sanak saudara yang selama ini terpisah dan tidak pernah bertemu, dan di lokasi ini Anda kemungkinan bisa bertemu. Itu hal yang mengembirakan bagi Anda. Kiranya itu saja guys, terima kasih. Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini ya. Bye-bye.